Halo guys, dalam kesempatan kali ini saya mau mereview Jill School Platinum Mrs. Vanilla Flavor, rasa vanilla ya. Jadi ini rasa vanilla Platinum Jill School dari umur 4 tahun sampai 12 tahun. Jadi dia di dalamnya itu ada 2 saset ukuran masing-masing 400 gram, jadi kalau 2 jadi 800 gram. Jadi ya anak saya itu dia sukanya Jill School Platinum yang rasa vanilla, tapi kalau madu dia gak suka. Ya saya juga gak tahu kenapa dia gak suka, namun rasa vanilla ini gak bikin enak ya, jadi rasanya enak gitu. Dan setelah minum susu ini, Jill School Morinaga ini yang platinum, dia lebih pintar ya, jadi cepat tanggap ya. Jadi kalau kita misalnya bilang ini apa, dia tuh langsung tahu gitu. Misalnya kita ketunjukin ikan, ini dia tahu ini ikan. Jadi dia pun pintar sekali ya semenjak minum susu Jill School Platinum. Jadi dari bayi itu dia minumnya itu yang platinum, tapi sekarang dia tuh udah umur 3 hampir 4 tahun ya. Misalnya kita tunjukkan ini boneka apa, dia langsung tahu kalau ini adalah landak atau hedgehog ya, dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini Jill School Morinaga Platinum rasa vanilla. Nah, ini tuh sangat tinggi kalsium, ada vitamin D nya dan 13 vitamin dan 6 mineral, dan mengandung asam alfa linoleat, omega 3, omega 6, protein, vitamin B12 dan zat besi. Terus ini cara minumnya ya, cara minumnya. Jadi cuci tangan dengan sabun dan cuci bersih semua peralatan dengan air mengalir. Terus tuangkan 180 ml air matang yang hangat 40 derajat Celcius kurang lebih ke dalam botol atau gelas bersih. Tambahkan 7 sendok takapres Morinaga Platinum Moricare dengan menggunakan sendok takar yang tersedia. Terus aduk sampai larut ya. Kemudian segera konsumsi susu ini setelah dilarutkan. Sisa susu harus dibuang jika tidak diminum lebih dari 2 jam setelah dilarutkan. Jadi setelah 2 jam kalau didiamkan tuh enggak boleh diminum, mesti langsung dibuang gitu loh. Nah, jadi ini dia Jill School Platinum Morinaga rasa vanilla. Nah, begini. Tuh jumlah takapresnya 7 sendok, air matang hangatnya 180 ml. Ya, sehari 3 kali lah, ya. Nah, sekarang kita mau buka susu ini. Sebentar saya buka dulu susu ini. Kita unboxing. Susu Morinaga Jill School ya. Sudah saya buka ya. Jadi isinya ada 2 saset tuh masing-masing 400 gram, jadi total 2 saset itu 800 gram. Sehari minum 3 kali, jadi 7 sendok ini 180 ml ya. Dituang ke botol bisa, ke gelas bisa, pokoknya ini 7 sendok ya, 7 sendok
tiga kali, jadi tiga kali lah, pagi, siang, malam, ya. Jadi begitu ya. Nah begini, susu ini tuh sangat bagus ya buat pertumbuhan si kecil ya. Buat si kecil tuh bagus sekali. Nah sekarang kita mau lihat komposisinya nih. Jadi komposisinya itu energinya total 200 kalori. Energi dari lemak 50 kalori. Jadi lemak jenuhnya tuh cuma 2 gram. Kolesterolnya 3 mg, lemak totalnya 6 gram. Dan mengandung asam linoleat. Nah, ini yang penting nih buat si kecil. Jadi omega 6, ada asam alfa linoleatnya omega 3. Jadi asam linoleat omega 6-nya 600 mg. Asam alfa linoleatnya itu 83 mg. Karbohidratnya 31 gram. Gula total 17 gram. Sukrosanya 9 gram. Memang sih agak manis ya, tapi bagus sih susunya menurut aku ya. Jadi anak si kecil tuh suka sekali sama susu ini. Natriumnya 140 mg. Vitamin A-nya 644. Vitamin D-nya 110. Vitamin E-nya 4,6, vitamin K-nya 14. Vitamin B1 0,32 mg. Vitamin B2-nya 0,37 mg, niasinnya 3,4 mg. Asam pantotenatnya 1,6 mg. Vitamin B6-nya 0,32 mg, asam folatnya 92. Vitamin B12-nya 0,64. Terus vitamin C-nya 28 mg. Ada biotinnya juga ya, 6,9. Kolinnya 28 mg. Kalsiumnya, ada kalsium juga, 299 mg. Zat besinya 3,2 mg. Fosfornya 189 mg. Magnesiumnya 37 mg. Sengnya 3,7 mg. Dan yodiumnya 46 ya. Nah, tiap persajian itu mengandung AA, DHA, lactoferrin, taurin, inositol. Terus ya, sama yang di sini nih. Bifidobacterium longum BB536. Dan Bifidobacterium brev M116V. Dan Bifidobacterium longum sub infantis ya. Nah, ini dia komposisinya juga banyak ya. Ada susu, skim bubuk, terus maltodextrin, sukrosa, minyak nabati, terus natrium, kasenat, perisa sintetik, DHA. Nah ini bagus nih, ada DHA-nya. Pengemulsi, lecithin, kedelai, AA, inositol, lactoferrin. Nah ini yang tadi saya sebutin semua ya. Bisa dilihat di sini ya, ada antioksidannya juga. Natrium, premix, mineral askorbat. Nah, campuran tocopherol dan askorbil palmitat. Jadi ini komplit ya vitaminnya. Jadi ya anak saya semenjak minum susu Morinaga Platinum ini, yang rasa vanila ini khususnya. Jadi dia baru umur 3,5 tahun lah ya. Itu sudah saya berikan susu ini, teman. Dia pintar sekali ya semenjak dia mengkonsumsi susu Morinaga Platinum Chill School rasa vanila. Oke, sekian dulu video review dan unboxing saya dari Morinaga Chill School Platinum rasa vanila.
dari umur 4 sampai 12 tahun ya bisa mengkonsumsi susu ini. Terima kasih, bye bye. Jangan lupa subscribe ya. Thank you sudah menonton video ini.